suasana malam di Pangandaran. Nah sekarang kita mau keliling-keliling cari makan malam. Katanya kayak pengen makannya di luar. Jadi sekalian kita naik. Ini tuh apa namanya Pak? Mobil Goes. Odong-odong. Nah pengen nyobain kalau yang pakai kayak motor gitu udah pernah ya. Nah sekarang pengen olahraga katanya. Nanti malam pegel-pegel deh. Ya udah kita berangkat aja ya. Yuk. Saya jadi supirnya ya. Ih enggak. Raya. Berapa ini Pak? 50. Nah teman-teman kita bisa rombongan. Ini 50.000 harganya. Ini tadi di depan apa Pak? CFC. Di depan CFC. Laut Biru. CFC Laut Biru. CFC Laut Biru. Nah kalau teman-teman ke Pangandaran, kalau teman-teman ke Pangandaran, teman-teman bisa ini nih sewa odong-odong Alika di CFC depan Laut Biru ya. Halo teman-teman. Ada. Nah teman-teman sekarang udah ngajak kalian buat jalan-jalan lagi. Suasana malam di Pantai Pangandaran. Ini pantai di barat ya? Pantai barat. Pantai barat. Kita sekarang jalan-jalannya naik ke mobil. Goes, mobil Goes. Pasti pegel. Habisnya kayaknya pengen olahraga katanya teman-teman. Apa deh? Eh papa. Siapa mau kemana? Aku mau bobo. Iya mau bobo. Nah teman-teman kita rencananya ini kalau setiap ke Pangandaran pasti kita apa? Rindu sama yang namanya pecel. Kita mau pecel ya bun ya. Mencel. Ternyata ini baru setengah perjalanan. Lumayan capek banget. Bunda mah udah kerasa pegel nih teman-teman. Ya kita tadi tembus ke pantai timur tadi. Dari pantai barat ke pantai timur. Nah di sini tuh ada kayak apa? Udah ada kayak tempat-tempat buat selfie-selfie gitu. Iya. Kita mau turun dulu enggak nih? Mau dong. Mau selfie-selfie dulu. Kita foto-foto dulu. Dia papa suka suka. Tunggu. Kenapa mau foto baju? Tunggu. Nih kita berhenti dulu di sini. Tuh. Kita cepat ke sana ya. Let's go. Nih kita sekarang udah turun nih teman-teman. Sekarang kita mau lihat-lihat. Kita ke ujung sana ya. Kita ke ujung sana yuk. Awas becek. Nah kalau kita pindah ke area sini nih, ini tuh udah banyak banget perahu-perahu yang udah menepi nih, kayak perahu-perahu nelayan yang cari ikan. Nggak kelihatan ya? Nah, ini perahu nelayan yang udah menepi nyari ikan, jadi di sini biasanya kumpulnya. Karena kalau nggak salah di pantai timur itu tempat makan-makannya ya. Nelayan narik ikan kalau pagi-pagi ramai di sini. Jadi perdagangan, jual beli ikan. Ya udah kita lanjut lagi jalan ya. Biasanya ada badut tapi nggak ada di sini. Ini badutnya udah pulang deh. Kita lanjut aja perjalanannya. Iya kita goes-goes lagi nih. Ada teman loh. Iya tuh. Ada teman sesama odong-odong. Kita balapan odong-odong. Kita kejar kak. Iya sama itu juga ibu semua ngapain yang odong-odong ya. Bapaknya ada musiknya kita enggak. Dari bapak mana dari bapak? Dadah dulu. Dadah. Ayo tarik mah. Ayo semangat banget nih. Ayo kak. Di balap becak nggak? Iya nih ada di belakang tuh. Thank you.
Bayabang. Yang satu jangan. Berapa kamu jajan apa dari Bapak Nusra? Rumah aku bawa. Oh, nasi kecombrang. Kasih. Oh, oh jatuh. Ambil lagi, jangan. Nih. Selesai beli pecelnya, tapi kita nggak makan di sini, kita makan nanti di penginapan. Terima kasih ya udah ngikutin kita cari makan malam. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channelnya Super Papa. Kita mau lanjut jalan lagi. Bye bye.